คิดว่านายคือลามีมดับบาร์มนุ่นเดียวบุกตามมันเลือกบุกอะไรพี่ทิ้งงานยังตานะยังไปยุบนั่นลามีมดับบาร์ฟะฮ์วะมดับบารูยังติคูบังดาวาฟาติฮีคิดไปกับบุเลยยี่ห้านาทักขึ้นกี่ดับคิดว่านักเรียนมีมดับบาร์เลยดูต่อยืดลามิดยังกับฮับุไซด์เหรอลามิดยังขึ้นในไซด์กับมีมาติลุงมุรดิกายังกับพนันลามิดมีลามิดมุขทับคิดว่านามีมุขตาเรดูคิดว่าเรียกคิดว่าคือนามีมุขตาฮะจวนซอยืดลามีนมุขตาบจริงเหรอปุยปันปัวลามีนมุขตาบลามีนไอ้คืนเซตอีกก็มุญเอ็กับมีเพ่งกลุ่ม10 ล้านกับมรดกยังกูพนันลามีนยังลามีนมุดาบาร์มั้งKa. Jadi kado apa? Menjaga amah berarti amah lami sih. Lami ih. Menjaga kan hamba. Lami nagam. Oh, pada mbok kah? Lami mudabar mukhatab kulam. Ceritanya mana tuan ni? Cerita Wahsy. Wahsy. Jadi selesai perang. Kari dulu. Perang dulu ya. Dulu mana dulu kan? Nyawa juga paham dah tuan. Nyo berbicara tentang lamit. Jadi Wahsinya merupakan siro lamit. Kah? Selesai perang Uhud. Saya selesai. Perang Uhud. Dalam terjadinya perang Uhud termasuk yang mati dalam perang Uhud iaitu Abu Jahal. Perang Badar. Selesai perang Badar. Yang mati dalam perang Badar yaitu Abu Jahal. Jadi Abu Jahal mati dalam perang Badar pah ba'jaro Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. So Hamzah bin Abdul Muttalib paman Nabi. Ka ile? Manakala getepu info le perumah Abu Jahal. So depu info rumah Abu Jahal bawah saja yang poh Abu Jahal Hamzah bin Abdul Muttalib sehingga mendarah hati rumah Abu Jahal bengetat kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Ka, mana ni ngari? Lalu padung-padung murah kemudian berserang segalam kena le perang Badar terjadi perang Uhud. Segalam terjadi perang Uhud nah selang masa sehat. Tengah masa pasukan muslimin
pasukan musyrikin dini perang pasukan muslimin dini balas dendam. Ya, maka bawa tengan ke le perumah Abu Jahal bin Auf yang ka mati lako ke yang bernama Hindun. Gekun bak sirah lamit yang lamit tersebut bernama Wahsy yang lupa bin Auf. Uragam Wahsy. Jadi Wahsynyo ngon Bilal bin Rabah sahabat. So Bilal sahabat Nabi. Sahabat dua ke. Sekaligus sama-sama hitam dua ke. Sama-sama berasal daripada Nanggroe Ethiopia. Afrika. Sahabat yang berasal daripada Nanggroe Afrika. Jadi Bilal ngon Wahsy sama-sama lamit. Di Wahsynyo galak tak goyang hawa tak kemerdeka. Cukup hawa ke kemerdeka. Namun di Bilal ka merdeka. Dua sahabat yang galak merdeka Wahsy, yang merdeka Bilal. Bilal pakai merdeka karena disiksa oleh Sayyid ke watak kutika ketama Islam. Leh ketama Islam Bilal disiksa oleh Sayyid digintan dalam batai dan terik urang. Lalu kekalan penyiksaan tersebut oleh Abu Bakar. Sehingga gublor tu Bilal gemerdekakan. Akhir-akhir ini Bilal ka merdeka. Sedangkan Wahsy matang matang lamit. Dua sahabat-sahabat kampung lo. Ka. Jadi manakala kena terjadinya perang Uhud, kaum musyrikin kena balas dendam bak kaum muslimin. Gekun le Hindun. Hindun merupakan Sayyid Wahsy bin Auf. Gekun ikatan Wahsy nak perlai merdeka. Perlai cukup berapa perlai ciknya yang dah perah-perah. Ya, banyak gawat dah mereka. Ditambah lagi Wahsy tersebut kena berkahwin dengan Sirah Urinang. Tapi di Urinang tersebut hanai tim kahwin menyewa Wahsy matang status sebagai sebagai lami. Kengkat cukup boh. Cukup berkenang. Dua boh tiga kasus dalam sabah kejadian. Jadi gekun ikah Wahsy menyewa perlain mereka. Bedah jinongka siapkan senjata yang ikut dalam perang. Tajan orang musyrik untuk balas dendam kepada orang muslimin. Poh dikata sabah tujuan tengah. Hana perlai poh orang lain. Poh dikata Hamzah bin Abdul Muttalib yang tukang poh Abu Jahal. Kun Hindun. Lalu sebagai bukti bahawa kata yang poh. Cok ati di. Ati Hamzah. Plah leh poh. Puo ati kena balong sebagai bukti. Bahawa saji butuh kata yang poh. Kun Hindun bak. Bak Wahsy. Sehingga berlalulah terjadinya peperangan. Teruk pasal bawah bukit yang namanya iaitu Bukit Uhud. Sehingga terjadi dah peperangan. Wahsy ikut dalam peperangan. Hana ingin membela orang musyrik. Kan ingin poh orang Islam. Tetapi kawan ingin hanya untuk tujuan untuk merdeka. Untuk merdeka nak jid kahwin dengan Sinang Munau. Ha. Lalu teruk ke deh. Ya, jadi di Wahsynyo nak sebuah kelebihan kan. Kelebihan kawan yang iaitu mampu gelomparkan panah, kan panah, kurang tombak dari jarak yang sangat jauh tepat pada sasarannya. Nya kelebihan Wahsy. Sehingga patai teruk dalam seluruh perang gedang ju dari jarak jauh pad Hamzah. Geke itu gerompah timang bak sasaran. Lalu gejak ate gede geplah dada, gecok ate gepuo ke Hindun. Hindun ni mamah-mamah tadi. Sebagai rasa balas dendam kepada Hamzah yang kaipoh lah kau bunuh. Iaitu yang bernama Abu Jahal. Ha? Imam Mohi Payung. Yang ban bengih. Lalu ada kutika gupesapat manyet syuhada li Nabi. Kagupesapat, kagupubari. Wata truk bak kutika bak manyet Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi gemo yang sangat luar biasa. Pakai gemo? Karena kekalan Hamzah paman ke, yang merupakan urang bela ke, dari sejak di Mekah tanpa Umarina ke syahid dalam perang. Dan kondisi syahid yang nyampi kan kondisi biasa. Bahkan waktu kekalan dada kagesiam, kaciam. Karena kagecok hati, kagetebuk lewasi pun. Ya. Jadi geklik Nabi, cukup berat geklik. Sehingga cari berita so yang poh Hamzah. Kedepu tu Wahsy. Mandum perubahan Nabi sahabat-sahabat lain bengih kepada Wahsy. Nah,
berselangnya padung-padung tu kemudian setelah terjadinya perang Uhud, wasinya ingin menunggu taubat, ingin menunggu taubat. Jadi karena tengoknya malai dengan Rasulullah, karena kagupoh paman Rasulullah malai hang tiga merumpok, hang tiga merumpok untuk agama Islam. Kibansit kekirim surat. Ya, jamu hana WA kekirim surat. Kita yang belum ya Rasulullah ni basarnya. Ka kunu taubat, kunu agama Islam. Apakah Allah mampu kupumahan dosa lung? Ha, sehingga kebalah hati Nabi dengan sebuah ayat yang bunyi ayat tersebut, Allah akan kepampun dosa musyrik, dosa yang persekutukan Allah, dan Allah kepampun dosa selain syirik. Ya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Luahnya dosa kata menteng luah lom ampunan Allah. Sehingga kita baca ayatnya liwasi merupakan balasan surat daripada Rasulullah, lebihlah hati wasi. Sehingga Islamlah wasi kata kalau do. Ya, kesimpulannya pun, di saat tanya tanya bertaubat, baik tahun pernah untuk ya terkepada han gepe ampun. Karena Allah bersifat dengan ghafurur rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, jadi sebesar apapun dosa tanya selain dosa jerik, Allah mampu gepe mu'ah. Bahkan ulama yang berkata apa saja, andai kata tanya udik dalam dunia nyo hanam dosa, Allah cikal bakal gupu fana katanya madum, lalu gupegat makhluk lain yang mendosa kepada Allah, lalu gupu ampun. Karena Allah bersifat dengan ghafur. Dumna raya salah wasi puno. Ubi raya salah gupoh paman Nabi yang merupakan urung bela dari sejak di Mekah, tetapi Allah Ta'ala mampu untuk gupu mu'ah. Apalagi dosa tanya, kita tanya kahana truk yang tingkat lagi raya dosa wasi. Maka baik ia tu untuk tak tahu. Tak tahu buat. Yang boleh kena pegang apa? Wasi. Wasi merupakan siroh. Siroh lamit. Tujuan kau yang kemerdeka yang berperang. Tapi. Luda-luda. Setelah Nabi wafat. Di wasinya ingin kena tebuskan kesalahan. Karena kau yang pernah kepesakit hati Nabi. Kepeklik Nabi. Setelah Nabi wafat. So yang ikut khalifah. Abu Bakar. Nah, wate semasa khalifah Abu Bakar, timbullah sabah sirahurung di sabah Nanggro yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Nampak tak? Musailamah Al-Kadzab yang dingaku sebagai nabi palsu. Nya wate masa ketika khalifah Abu Bakar. Sehingga truk info, truk berita tersebut buat Abu Bakar. Bahawa saja nak sirah orang yang mengaku Nabi. Nanjih Musailamah Al-Kadzab. Mengaku orang sebagai Nabi. Sehingga orang lain tidak ada pengaruh. Nanjih. Sehingga siapkan pasukan kena Abu Bakar untuk yang perang. Ya, diwasi bunuh kesempatan. Kesempatan untuk tebus kebaikan. Tebus dosa katanya. Karena bukunya kada kepubuk sabar dosa poh Hamzah. You know gena tubus gena poh. Iaitu orang yang mengaku sebagai Nabi. Sehingga budah tu siapkan pasukan. Dengan tombak yang sama. Tombak yang getop Hamzah punah. Dengan tombaknya pula. Getubus kesalahan ke. Gepoh Musailamah Al-Kadzab. Gasah di tombak. Ikut dalam perang. Lalu berhasil. Getubuskan dosa punah. Ya, artinya pun. Ditanya di saat ingin kadang-kadang pernah dilakukan sabo-sabo dosa, maka perbanyak mesti dileh pernah dah minum dah JPI ataupun dah mabuk ataupun dah cemecu. Awai dah cemecu dengan jaranya, you know cik meserkah dengan jaranya. Awai dah ken kegok mengabahnya, dah mumpat gok sabi-sabi. Cik, you know baca Al-Quran, perbanyakkan lawan daripada dosa tu bunuh. Moh, awai dah minum tajib iya, tapi sabu-sabu. Jino ci berserkah iya kegop. Ha, sebagaimana yang ka tacok contoh mana bak wasi. Wasi gepoh orang yang paling gesayang le Rasulullah
yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib merupakan paman di Nabi, lalu juga Awasyi mampu tebus dosa dengan cara nepoh Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai Nabi. Sebagai Nabi. Ya, menang pula kita yang di saat taubat. Apapun dosa ada. Tentu Allah mampu kepa mu'ah selain dosa ci. Dosa ciri. Ya, menang. Dengan kakinya pernah zaman tajak bermaksud. Jino dengan kakinya ci coba balik arah. Jak bertempat kebaikan. Dengan kakinya pernah tajak. Oh, dia. Saja bapak tempat yang hana berguna. Jino wate di saat taubat, cijak bapak tempat yang yang berguna. Maka baik ya untuk taubat. Bahkan Habib Umar berkah, walaupun kena tak ulang, tak perbuat dosa yang sama dalam surah sertoga, tapi baik pernah tanya untuk tak berhenti bertaubat. Berhenti bertaubat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang kena dalam rukun-rukun taubat, insyaAllah Allah akan kepampun. Maka dia tengok baik terpengaruh tu. Sekarang dia tak pupuk sabar dosa. Lalu dia tengok, dia tak pupuk sehingga mulang dong. Dia tak pupuk sehingga mulang dong. Nyai tanya baik pernah ya tu untuk tak taubat. Taubat dong. Mulang dong. Taubat dong. Mulang dong. Taubat dong. Yang kenyan pun tengok sampai mati tu. Ya. Karena dalam pemahaman tanya ahli sunnah wal jamaah, tira orang yang kau berdosa, lalu kau taubat, kasib syarat, kasib rukun, lalu berselangnya pada betul kemudian mengulangi dosa yang sama ataupun yang semisal dengan dosa yang sama, maka dosa tersebut han dapat diperuntuk taubat yang awal. Tetapi kepada dosa tersebut menghajat kepada taubatlah, taubat lain. Ya, benar. Mah. Mah, Fit. Tinggal kan? Pulang ke kesimpulannya. Karena jinnya main ni. Tengok dekat tengok kata maksir sebab maksir. Kita main. Buka taubat. Tinggal kau bilang dong mesti. Nyai kun. Itu yang sehingga terpengaruh tu. Alah, harus kau minta taubat. Sehingga bubuk lah. Nyai tengok kaya pengaruh dari jin. Tapi kawan sih, kau bubuk maksir. Taubat je leh. Sehingga bubuk lah. Taubat lah. Lagiannya sampai-sampai sampai mati. InsyaAllah kepampun. Kan hana mampu Allah Ta'ala kepinah tanya daripada maksid kepada kebaikan. Tetapi, kena kalan di Allah Ta'ala betapa sungguhnya diri tanya untuk keluar daripada maksid tersebut. Nah, itu adalah mudib na doa boh tantangan. Laudib na doa boh? Na doa boh tantangan. Yang pertama iaitu tak jaga diri untuk beruh tak pupuk dosa. Itu yang you know, hana candungan judi. Hana candungan inang. Hana candungan game. Hana candungan pupuk lain. Hal-hal maksi yang lain. Kak, jadi dengar leh. Hana candu itu yang. Yang untuk tak tendro berberuh kenan lebih mudah. Ketimbang tak tubit daripada maksid yang kau mendarah kapah tu. Kita tengok kan nyaman dengan maksid. Dengan maksid tengok kan nyaman. Untuk tatubik daripada maksidnya menuju kepada kebaikan. Nyo tantangan ji lebih berat. Ketimbang tak jaga bekruh. Dari fon sama sekali. Yang lebih berat. Daripada. Daripada tatubik daripada maksid. Yang kamu darah kapah tu. Lebih berat. Daripada tak jaga draw bekruh dalam maksid tersebut. Apapun maksid. Contoh je, tengok kanyaman tu dengan mengupat. Kanyaman tu dengan mengupat. Hana tak upat ke kau hanyaman tu tengok. Nyan untuk tapiyo. Beruh tak upat legok lebih berat. Ketimbang dari segala mengupat untuk baik dan mengupat. Kaji tantangan tersebut perlu tak pertimbangkan. Perlu tak baik sampai roh terpengaruh. Maka jadi tengok di saat orang yang kau ingin bertaubat. Awal hantam tak ujak masjid. Ngon masjid kampung. Hantam tak ujak masjid. Hantam tak ujak melasah. Hantam tak ujak ibut. Tapi waktu di saat kau ibut.
Jadi baik sampai dia tak hina dah jela ni. Malah-malah tengok dia dah jela. Bubut hai jak. Hai jak le. Pakon karena malai. Ha, jadi kawan sit. Ya, ba istilah na serkah. Jok tu serkah ke ni. Mengaji mai jak dah. Baik jela. Seolah-olah haji lagi kat trip tak ya but. Ha, menang berat ni. Ni ada jela tengok hai jak le kan. Kita yang kalangnya orang. Wate dakala sirara orang. Wate dakala sirara orang yang ka memang bata datan. Wate kaya ba mulasa kaya sebayang jemaah. Kata ke tengok pakanan ka kaya mulasa pu kana kelompok kiamat berkelam. Nya nak ke. Kau menang ni jalan sekapi kan. Tengok harus berbijak dalam dakwah. Yang dakwah tengok benar. Ha? Angku. Jadi cara dakwah hati yang tergantung lawan dakwah kiban. Nabi merupakan seorang orang yang cukup mahir menilai muhatab lawan bicara. Merupakan dengan orang kerah. Merupakan Nabi but but yang paling kuat dalam tempoh but dalam agama iaitu fi sabilillah, jihad fi sabilillah, ya perang kafi. Merupakan dengan orang raya raya apa sampai raya badan. Ipo kafi. Menumpuk dengan orang lapai-lapai. Kalau perahai Nabi itu. But yang paling kuat. Tapa but agama. Hukukul walidin. Berbakti kepada. Kepada dua orang tua. Jadi. Sehingga. Kita yang kalian mumang terkadang. Kibar mumang. Kibar Nabi. Sehingga sepul ke perahai. Bunuh ke perahai but yang paling kuat. Muperang. Jino ke perahai but yang paling kuat. Berbakti kepada orang tua. Tah yang betulnya. Mandua betul. Karena di Nabi. Genilai kibar lawan. Lawan bicara. Yang tahu? Yang orang budak ajak Pak Nabi yang berbakti. Yang kan? Yang kerana kekalan kondisi ji. Yang kan kumah hanya tamil dalam perang. Bata tamil dalam perang itu baik musuh yang mak. Ha. Berarti kah baik, baik kena dalam perang. Ya, berbakti macam kepada mak aku. Haa. Bana orang itu yang ahli memanah. Kaga pekat yang perang Nabi. Bud yang paling ke kaga pekat. Memperang. Jadi kenapa Nabi yang salah? Tanya yang sikapi kibat. Mau radio. Jadi cerita wahsyian lanjut untuk nepegah dalam bahan dalam muhadarah. Nah, bila tahu nah. Ni ikut ke? Okey, berusaha. Yang dari Cina je ni mulang. Baik batai karab je untuk ni mulang. Kah? Kenapa tanya alam?